Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman. Ini kita ada pemasangan lampu LTD lagi, LTD lampu senja ke Honda Beat 2019. Yang kemarin kita ke Mio, Mio N3. Sekarang ke Beat ya. Ini memiliki 4 kabel 40 watt, berbeda dengan 3 dan 6 yang hanya 3 kabel. Ini juga akan kita pas ganti agar bisa dihidup matikan. Ini yang bawaannya kita ganti. Ini kita buka dulu, lalu kita pasang ini, kita pasang kembali. Ini yang akan kita lakukan. Ini yang akan kita pakai komputernya. Ini screen ini. Ini kita pakai. Ini yang kita kasih ke screen. Nanti kita akan bisa disambung. Ini kita akan kita potong ya fittingnya, jangan terlalu dekat ya motongnya agar bisa dipakai kembali. Motongnya agak jauh dikit ya. Jangan lupa untuk di kereta Beat ini lampu senjanya positif hitam sedikit coklat ya teman, berbeda dari Mio yang kemarin. Ini dia bagiannya. Setelah kita rangkai, inilah dia. Ini dia hitam strip coklat positif lampu senja. Ini ya, kita rapikan dulu. Ini kabelnya akan kita rapikan kembali. Honda Beat ini dia lampu senjanya itu positif ya, berwarna hitam strip coklat, berbeda sama yang Mio kemarin. Setiap kereta itu berbeda-beda. Oke teman, ini kita lakukan dulu ya. Kita tutup kabelnya. Oke, kita lakukan mengantisipasi ya. Ini akan kita coba pengetesannya. Ada warna biru juga. Oke, itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.